gadis yang ternyata saudara sepupu. Yang lagi viral, momen unik kambing di Maroko panjat pohon. Inspiratif, restoran di Surabaya pekerjakan penyandang disabilitas. Viral, seorang pria berkeliling kota pakai kuda. Deretan tempat angker di Tulung Agung. Mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya hari ini Claudia akan memberikan informasi yang pastinya menarik banget nih. Informasi pertama datang dari kalangan artis-artis yang ternyata mereka ini sepupuan loh. Wah, ini surprise banget ya. Kira-kira siapa aja sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Citra Lestari atau yang biasa akrab disapa BCL ini ternyata sepupuan sama Intan Ayu nih viewers. Jadi mereka ini saling mendukung satu sama lain ya. Ini juga Claudia baru tahu nih, ternyata mereka itu sepupuan viewers. Jadi kalau misalnya BCL itu mengawali karirnya dulu ya, sekarang udah jadi penyanyi, acting juga bisa viewers, dan juga Intan Ayu ini juga bergerak di bidang entertainment nih. Kalau misalnya kayak gini saling mendukung, saling support, kita lihatnya enak banget ya. Tapi ini juga ada yang lebih mengejutkan nih, Wulan Guritno dan Aryo Bayu ternyata ini sepupuan loh. Sedangkan mereka ini pasti sering ketemu ya, sama-sama bergerak di bidang entertainment, sama-sama sering acting ya. Terus gak jarang juga kalau misalnya mereka lagi ada di project bisa aja ketemu nih viewers. Tapi viewers, coba Claudia yakin banget nih, pasti di sini juga banyak yang belum tahu kalau mereka ini sepupuan. Keren ya viewers ya, sama-sama jago acting, yang satu aktor, yang satu aktris, dan namanya juga udah melambung di dunia entertainment. Dan diakui kalau acting mereka itu keren pol, keren banget. Wah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya lagi ada brainstorming ya, misalnya nih ada project bareng, aduh enaknya gimana ya, lebih enak tuh karena sepupuan kan. Tapi yang penting berkarirnya lancar-lancar berdua, mereka berdua ya viewers. Pokoknya biar semuanya karirnya makin lancar, makin mantap. Dan ini juga ada Sarah Samantha yang ternyata sepupuan sama Siren Sungkar dan juga Saskia Sungkar viewers. Nah coba, kalau misalnya ya viewers ya, dulu Siren Sungkar itu terkenal sama Cinta Fitri, ini sekarang nama Sarah Samantha juga udah mulai dikenal publik nih, karena sekarang udah main FTV, sinetron, dan sinetron terbarunya ini juga peran utama loh, mantep banget ya. Semoga ini karirnya juga sebagus Siren Sungkar ya, yang waktu itu sinetronnya sampai berepisode-episode, sampai gak selesai-selesai ya viewers ya. Kan kalau misalnya episodenya panjang, cuannya juga banyak pastinya ya viewers ya. Pokoknya sukses terus buat kalian semua. Dan sekarang Claudia mau kasih informasi yang lagi viral nih. Ada apa sih yang lagi viral? Yang kepo, langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, ini ada momen yang menarik ya viewers ya. Bayangin aja, kambing ini ada di atas pohon Argania. Jadi ya viewers, di situ sebenarnya ngapain sih kambingnya? Mereka itu makan di pohon argan itu. Jadi dia tuh emang makan buahnya viewers. Terus kalau udah makan buahnya diapain nih? Di dalam buahnya itu kan ada bijinya ya. Jadi pas habis dimakan itu nanti kalau misalnya udah keluar gitu ya viewers, itu kan nanti akan diolah menjadi minyak, dan minyaknya ini bisa diolah untuk produk kecantikan atau kosmetik nih viewers. Tapi selain itu, karena untuk unsur ya financial dan juga ekonomi, ini juga kalau misalnya wisatawan atau turis mau datang, ini juga jadi pertunjukan nih viewers ya. Jadi untuk kita sebagai turis atau wisatawan yang datang bisa melihat ini nih viewers. Nah selanjutnya ini juga yang lagi ramai banget, ini ada yang namanya Oning House. Ini adanya di mana sih? Adanya di Surabaya ya viewers ya. Kenapa sih Oning House ini akhir-akhir
akhir ini terkenal banget, jadi bahan perbincangan karena ini benar-benar unik banget viewers. Jadi di sana anak-anak yang berdisabilitas, berkebutuhan khusus bisa kerja di sana. Jadi adanya lapangan pekerjaan untuk mereka, dan mereka ini benar-benar kerja keras, giat, tetap semangat, bahkan meskipun rame mereka malah makin seneng nih viewers. Kenapa? Karena katanya, aduh ya ampun kalau semakin rame bagus, wah ini harus dicontoh sih semangat kerjanya. Pokoknya buat kalian semua yang udah sehat, harus semangat kerjanya. Iya kadang capek sih, ngeluh-ngeluh dikit ya boleh, tapi tetap harus semangat ya viewers ya. Karena lebih baik capek karena lelah sama pekerjaan daripada capek gak punya pekerjaan, ya kan. Kalau misalnya lelah habis kerja, gajian bisa makan yang kita suka, bisa shopping. Tapi kalau enggak ada pekerjaan ya, lelah pikiran, lelah keuangan, semuanya lelah viewers. Selanjutnya ini ada laki-laki di kota Jakarta yang dia ini naik kuda. Jadi viewers, dia ini emang udah sering berpergian itu naik kuda. Wow, jadi viewers kalau kita biasanya ya naik motor, mobil, transportasi umum, MRT, bahkan LRT sekarang udah ada, mau ke Bekasi bisa, ke Cibubur bisa, mantep ya. Ini dia memilih untuk naik kuda kalau misalnya dia mau berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Unik sih, emang tidak menimbulkan polusi sama sekali ya, tapi akan ada tinja dari kuda itu di jalanan nih ya. Jadi gimana kalau misalnya kayak gitu, efektif gak nih? Apakah itu diperbolehkan atau tidak nih ya? Kalau misalnya delman kan boleh-boleh aja. Tapi kalau dia naik kuda kayak lagi berasa di dunia mana gitu ya, kayak kerajaan apa gitu ya. Tapi ya sudahlah, balik lagi biar nanti permasalahan itu diuruskan dengan baik ya. Selanjutnya Claudia mau kasih informasi yang serem-serem lah biar tegang dikit nih. Buat kalian yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Ngobrolan yang lagi tren dan happening, gak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja Claudia kasih informasi misterinya ya, tentang tempat-tempat angker di Tulung Agung. Ada apa aja sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia pemakaman jati wayang, sesuai namanya ya viewers, ada jati dan wayang. Jadi suka terdengar ada suara orang-orang yang lagi main wayang nih, padahal di situ nggak ada siapa-siapa, ada serem ya. Terus ini juga ada pohon jati yang benar-benar ada banyak di situ ya. Kalau misalnya viewers datang ke sana, kalau misalnya emang ngerasa nih, aduh ya ampun kok suasananya serem banget sih, karena apa, emang daerah di situ emang mengandung unsur-unsur misteri dan sedikit angker ya. Tapi selama kita tidak mengusik, tidak menghina, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, harusnya aman-aman aja, saling menghormati aja ya. Yang penting ya viewers ya, jangan sampai pikiran kita tuh kosong, blank. Karena kalau misalnya pikiran kita kosong, blank, itu kita lebih gampang untuk diganggu. Jadi kita harus strong ya. Selanjutnya ini juga ada Telaga Buret. Jadi telaga ini benar-benar cantik banget. Kalau misalnya kalian lihat ya, itu jernih banget airnya. Kenapa sih bisa sejernih itu? Karena itu katanya konon dijaga sama iya yang bukan dari dunia kita lah ya. Tapi ini bagusnya apa? Jadi bersih, gak ada yang berani ngambil ikan di situ. Kalau misalnya ambil ikan di situ ya, takutnya terjadi hal-hal buruk dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga kalau misalnya kita di sana ya, harus hati-hati, jangan buang sampah sembarangan. Tapi di balik itu semua, hal positifnya adalah di sana itu benar-benar bersih banget, dijaga banget. Terus kalau misalnya di sana itu benar-benar ekologis, di sana tuh benar-benar bagus banget. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya menurut Claudia, kalau ada unsur ya yang jaga di sana itu makhluk gaib ya,
Iya, udang aja nggak sih? Yang penting jangan sampai ya kita jangan ganggu mereka juga ya baik-baik aja gitu kan. Kita tetap bisa datang ke sana, bisa masuk telaga buret dengan baik dan juga semuanya juga jadi bagus, ikannya bagus, nggak diganggu-ganggu, terus bersih gitu viewers. Dan yang pasti semuanya di sana itu terawat dengan baik. Dan nggak berasa waktu Claudi ini sudah habis dan saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.